Petugas gabungan Basarnas, BPBD, dan TNI Polri terus melakukan pencarian terhadap korban longsor yang ada di Kampung Cigintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin pagi. Diduga ada 10 warga yang masih tertimbun tanah longsor. Tebalnya timbunan tanah longsor ditambah tanah basah yang licin menyulitkan proses pencarian. Pencarian pun masih menggunakan alat seadanya karena akses jalan terjal membuat alat berat tidak bisa memasuki area bencana. Lagi di evakuasi korban-korban yang memang sementara dinyatakan hilang. Dicari. Korban yang dicari yang dinyatakan sementara hilang kurang lebih 10 orang. Sisanya ada yang kita evakuasi di desa. Longsor melanda Kampung Cigintung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Longsor terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan deras pada Minggu malam. Akibat peristiwa ini, 25 rumah rusak dan 10 orang diduga hilang dan masih dalam pencarian. Warga diimbau agar tidak mendekati lokasi longsor karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.